intro. Ada rasa kekaguman melihat Banser berjuang, gagah patuh berwibawa berpegang pada akidah. Bersumpah bela negara, berideologi Pancasila, melawan setiap usaha yang merongrong negeri kita. Banser datang untuk menjaga kedaulatan Nusantara. Siap perang kapan saja, sah itu tujuan utama. Di bawah bendera NU, di bawah naungan Ansor, bergerak Banser berjuang. Keluarga besar Satkor yang di Aceh Kaliwates, sekarang sudah berada di lokasi ini mungkin keberapa kalinya. Sekarang saya bersama sahabat ketua PAC Kaliwates, nanti akan beberapa hal akan disampaikan oleh sahabat ketua PAC Kaliwates. Namun sahabat ketua yang akan disampaikan untuk donasi dan bantuan kepada Banjir Bandang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kaliwates Sumber, Cabang Satkor yang Kaliwates Sumber, pada pagi hari ini akan menyerahkan sejumlah bantuan untuk di Kelurahan Kematian Tembakan. Ranting itu tembakan. Jangan lupa 1% pintu sebanyak 3 buah, daun pintu 3 buah, kusen jendela 5 buah, semen 5 buah, paku reng 1 kilo, dan paku rusuk 1 kilogram. Semoga
semoga apa yang kita sumbang pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi korban banjir. Selanjutnya saya menyerahkan kepada Bapak Ketua MDC NU Kaliwates dan juga Ketua RW. Pak RW ya. Pak RW berapa Pak? RW 5 ya. Kelurahan Kembaan. Kebatian. Jadi ini bentuk rekomendasi dari kami. Terima kasih kepada para donatur yang menyediakan bantuannya sehingga kami dapat menyalurkan bantuan itu ke korban yang terdampak banjir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak RW mungkin ada yang disampaikan? Ya, terima kasih. Jadi apa yang telah dilakukan teman-teman oleh Bapak Profesor, saya selaku Ketua MDC NU Kaliwates, mewakili Rantim Tembakan, Kelurahan Kepatian, dan juga mewakili RW mengaturkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga donatur atau para donatur semua yang berusaha ini akan dibalas sesuai dengan perbuatan amal kebaikannya. Amin. Allah diterima dan sangat membantu sekali adanya pembangunan yang ada sekarang. Dengan bisa lihat bahwa sekarang sudah mulai untuk pembangunan rumah, 4 rumah yang total tadi, dan ini kebetulan banyak rumah anak yatim. Ya. Jadi terima kasih sekali. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Kepatian Jember, Jawa Timur, Ahmad Fauzi melaporkan. Salam komando. Ada rasa kekangguman melihat Banser berjuang, gagah patuh berwibawa berpegang pada akidah. Bersumpah bela negara, berideologi Pancasila, melawan setiap usaha yang merongrong negeri kita. Banser datang untuk menjaga kedaulatan Nusantara. Siap perang kapan saja, sah itu tujuan utama. Di bawah bendera NU, di bawah naungan Ansor, bergerak Banser berjuang. Selalu ada di depan bila bangsa